Thank you.
Ya Allah, Engkaulah kemuliaan para hamba-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah agar saudara kami, Silvia Cai, yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu, senantiasa memandang Engkau pencipta dan penebusnya. Sebab dalam masa hidupnya, ia telah mengikuti Kristus dan bundanya berkat sakramen baptis. Semuanya ini kami sampaikan kehadiran-Mu berkat rahmat ilahi dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah direnggut seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terganggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dengan Kristus Yesus, dengan kemuliaan yang Tuhan, jiwaku menanti-nanti.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah kisah cinta menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan membuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan-Nya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehilangan adalah salah satu hal yang kalau bisa jangan kita alami. Kehilangan doi bikin sakit kepala. Kehilangan sertifikat tambah bikin sakit kepala. Tapi kalau kehilangan hutang tak membahagiakan. Orang sangat tadi berhadapan dengan kehilangan, tentu ada begitu banyak hal, dan kehilangan yang paling menyedihkan, kehilangan yang paling menyesatkan, itulah kematian. Berhadapan dengan kematian tentu berbeda-beda, tapi sebagian besar orang berhadapan dengan kematian, orang mengalami kehilangan yang luar biasa. Ilang doi masih boleh Tuhan cari orang yang bilang, hilang barang kita masih bisa membeli barang, tapi kehilangan pribadi, kehilangan sosok, kehilangan orang, apalagi yang begitu dekat dan kita cintai, sebelum ganti. Maka kematian menjadi kehilangan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang tidak gampang untuk dihadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan kematian, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, yang saya pilih pada hari ini, mengajak kita untuk merefleksikan semua bahwa kematian menjadi jalan bagi kita untuk hidup yang kekal. Hanya dengan kematian kita dapat mengalami hidup yang kekal. Dan dalam bacaan yang kita dengarkan, surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, ya, Paulus berkata, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Berarti kematian haruslah disiapkan.
bahwa kematian kita haruslah dipersiapkan sebaik dan senang mungkin. Supaya ketika kita mati, maka jaminan hidup kekal yang Tuhan janjikan bisa kita alami. Apalagi kematian menjadi hal yang sungguh-sungguh yang bilang-bilang diinginkan oleh Yesus. Dalam Injil kita dengarkan Yesus mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Dan pada akhir Injil Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kematian berkaitan erat dengan kebangkitan pada akhir zaman. Hal yang harus kita siapkan, dan itulah gunanya kita ada dalam perayaan hari ini. Bukan pertama-tama hanya untuk mendoakan almarhumah Sylvia Dejaya, tapi juga bukan bagi kita, agar supaya kita pun ketika saat kematian tiba, kita boleh ada dalam kerajaan surga. Dan itu harus dipersiapkan. Memang agak lebih sedikit ya, mempersiapkan kematian. Kita tidak tahu kalau yang ada di sini sudah mempersiapkan hari kematiannya atau tidak. Ya. Tapi kalau di Nado, oma-oma Legio Maria ini, mereka siap sekali untuk mati. Kapanpun. Saya pernah bertanya ya, dalam berbagai macam kesempatan, kalau kita bertanya di sini, siapa yang sosial mati sekarang? Kita pikir tidak ada yang mengangkat tangan, tapi oma-oma Legio belum angkat tangan. Pastor, Tuhan siap. Ih, kaget juga. Karena mereka belum mempersiapkan diri, karena mereka bilang, inilah tujuan saya hidup. Karena dunia ini hanya sementara, tetapi tujuan yang paling penting itulah dalam kerajaan surga. Ini hanya tempat singgah, ibarat kos-kosan, ibarat rumah singgah. Bukan dunia ini tujuan kita sesungguhnya, tapi itulah hidup dalam kerajaan surga. Maka orang mempersiapkan kematiannya. Orang hidup baik-baik juga, supaya kalau kita mati, ada begitu banyak yang mendoakan. Dan sekali lagi, berhadapan dengan kematian tidak mudah. Kita mempersiapkan untuk diri kita, tapi ketika kita berhadapan dengan kematian, orang yang ada di sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, maka satu hal juga yang penting yang harus kita perbuat, itulah mengikhlaskan bahwa ini adalah rancangan Tuhan, ini adalah rencana Tuhan. Dan sudah kita dengarkan dalam Injil bahwa Yesuslah yang menginginkan kematian setiap orang, agar supaya mereka yang telah diserahkan Bapa kepada Yesus boleh kembali kepada Yesus. Secara tidak langsung Yesus menginginkan kematian kita, agar kita boleh hidup, kita boleh ada bersama Dia dalam kerajaan surga. Karena itulah tujuan hidup manusia, hidup dalam kerajaan surga. Maka kita yang masih hidup ya, maka punya pikir-pikir ini. Tadi sore ya, dalam satu kesempatan dengan adik-adik TPA, kami ada pertemuan mingguan, orang belajar untuk mengisi bulan kita visi nasional dengan membuat quotes setiap hari ya, dari
setiap ayat yang Tuhan ambil dari kitab suci. Dan ada satu hal yang menarik, ya. Ada satu teman yang merefleksikan satu ayat. Saya suruh balikkan. Tapi dia bilang begini, bahwa ya, harta itu tidak sepenuhnya yang harus kita cari, karena toh kita akan mati dan tidak ada orang meninggal fortunernya diisi di peti, ya. Tidak ada orang yang meninggal dengan membawa perhiasan yang luar biasa. Kalau ada, percaya sebentar orang akan tinggal dan ambil itu harta perhiasan. Menarik anak PPS itu bilang bahwa jangan hanya mengejar harta, karena itu kita akan mati. Dalam arti harta kekayaan dunia, maka mari kita mengejar harta kekayaan surgawi. Itu apa? Itulah hidup yang kekal. Itu artinya harta yang harus kita cari dan kita siapkan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara kita Bu Silvia Najari telah berpulang 1 tahun yang lalu. Tentu ada begitu banyak pengalaman yang masih sulit untuk kita lepaskan dan kita lupakan. Ada begitu banyak kebaikan yang tentu masih membekas dalam hati kita masing-masing. Tapi sekali lagi, inilah yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kita ikhlaskan, kita hadapi dengan iman sambil memperjuangkan diri kita untuk hari kematian kita. Semoga rahmat Allah menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan kembali iman kepercayaan kita sambil tetap kita mengimani bahwa almarhum Silviana Jaya telah berbahagia dalam kehidupan kekal. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus serta oleh Allah yang dikasihi sesama dalam kehidupan sosial bisa dikatakan bahwa dalam nama yang hidup berkuatan berdiri dan berdiri kami tidak akan orang mati yang ingin sesuai terus disatakan apa-apa yang kosas dan saya tidak katakan bagi orang hidup dan mati aku percaya aku khusus sebagai jawaban yang kudus persekutuan orang kudus kelamanan berdasa kebangkitan orang kehidupan orang kekal. Kita panjatkan doa doa saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus Kristus di masa hidup, Tuhan Yesus Kristus di masa hidupnya hamba-Mu saudari kami almarhum Silviana Jaya telah menerima berdoa seraya memohon kepada-Mu, maka perkenankanlah kami untuk mengajukan permohonan kepada-Mu. Tuhan, umat menjawab, Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi arwah Silviana Jaya yang kita sayangi, ya Bapa, semoga Engkau tidak hanya memperhatikan kesalahan serta kelemahannya yang telah menjadi bagian hidup setiap manusia, melainkan semoga Bapa mengingat segala kebaikannya serta segala yang baiknya, meskipun karena kelemahan manusia punya, tidak semua yang baiknya selalu dilaksanakan. Marilah kita berdoa. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu.
Semoga arwah Silvian Jai dan arwah semua orang yang sudah meninggal kita hormati, dan kata serta perbuatan mereka yang baik tetap kita ingat. Semoga kita juga meneruskan perbuatan baik yang telah mereka mulai. Marilah berdoa. Tuhan Tuhan, dengarkanlah doa umatmu. Semoga kita menerima hidup dan mati dari tangan Tuhan, dan memandangnya sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai pemberian kepada manusia, dan sebagai benih yang harus menghasilkan buah. Marilah berdoa. Tuhan Tuhan, dengarkanlah doa umatmu. Bagi semua orang yang telah meninggal dengan tidak diketahui siapa-siapa, mereka yang tidak ingat lagi, dan bagi para korban bencana alam, korban perang, serta bagi mereka yang telah wafat sebagai martir untuk nilai-nilai yang mereka imani. Ya Bapa, semoga Engkau mengingat mereka semua dan menempatkan mereka pada tempat damai abadi di sisi-Mu. Marilah berdoa. Tuhan Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Mari pada kesempatan ini kita hening sejenak, kita juga menyampaikan doa baik untuk pribadi maupun keluarga-keluarga kita masing-masing di hadirat Allah yang berbelas kasih. Pada peringatan setahun meninggal dari almarhumah Silvia Menjani ini, bersama juga keluarga besar mendoakan untuk anak saudara-saudara yang telah tinggal beberapa tahun yang lalu, Octavianus Jai, Maria Imamurata, Matias, dan Anastasia Angelina Jai. Juga berdoa bagi semua meninggal, dan berdoa untuk semua keluarga yang ditinggalkan agar tetap diberikan kekuatan dan keikhlasan. Semoga saudara-saudara kita yang telah berpulang senantiasa memahami kehidupan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, dan keluarga yang ditinggalkan selalu menghadapi persekitaran ini dalam terang damai Tuhan. Mereka senantiasa ikhlas dan semakin berpengharapan, semakin beriman kepada Yesus yang adalah awal kehidupan. Marilah kita memohon. Tuhan menerima dengarkanlah doa umat. Tuhan yang Maha Belas Kasih, demikianlah doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Berkenanlah ya Tuhan, mendengarkan dan mengabulkan doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Thank you.
persembahanku dan persembahanku dengan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua Allah yang kudus. Ya Bapa, terima kurban persembahan ini dan kami mohon segala menyayangi hamba-Mu Silvia Jaya yang telah panggil setahun yang lalu. Bagi dia kami persembahkan kurban sirih dalam kemudian dia tetap setia kepada-Mu. Maka jaga dia dengan kebahagiaan kekal di hadapan-Mu serta persembahkan dia bersama dengan kurban Kristus disalib demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Ketika dia diselamatkan untuk menanggung sengsara dengan rela, di
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengingatkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Kau anggap layak menghadapkan Kau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa sucipta kami Paulus Fransiskus dan Bapa sepupu kami Benediktus Stefanus juga Yosef Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Sylvia Jaya yang hari ini kami menghormati setahun meninggalnya. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenalan dia bersama dia dan dalam dia, bagi orang-orang yang berkuasa dalam persetujuan yang mulus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Lihatlah anak muka, lihatlah dia yang menghapus dosanya. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak muka. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan thank you.
Tuhan sumber kehidupan, lewat Ekaristi iman kami telah teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan hamba-Mu Silvia Najaya demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat malam. Shalom. Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Izinkan kami dan keluarga untuk layak dan pantas untuk memberikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Pastor Melty yang sudah bisa malam hari ini dalam memperingati satu tahun meninggalnya anak kami. Tentu menjadi harapan dari kedua orang tua, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarga lain, dan juga kita semua. Harapan yang besar almarhum dapat berkumpul bersama para kudus. Terima kasih pula kepada yang sudah membantu kita dalam organis, kemudian rektor dan juga kita sekalian yang sudah bisa meluangkan waktu berkumpul bersama pada misa hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, khususnya mendoakan arwah anak kasih kami, anak Jaya. Terima kasih dan selamat malam. Pastor Leo, saudara-saudara yang berkasih, keluarga besar Bapak Maksim Cijaya, tentunya saya pribadi menyampaikan sudah satu tahun untuk berbela sungkawa untuk kepergian dari saudara yang berkasih. Seperti yang kita yakini bahwa beliau sudah bersama dengan penciptanya, Tuhan yang dalam kerajaan surga. Tuhan menyatakan bahwa tidak ada satupun yang akan hilang. Kita kehilangan di dunia, tetapi Tuhan menemukan simpanan dalam surga. Mari kita bangun berdiri, kita menutup dari Ekaristi ini, sambil memohon berkat Tuhan untuk perjalanan masing-masing, perjalanan dari keluarga kerabat dan keluarga pada kita dapat diberikan kekuatan dan pengharapan iman. Tuhan bersama.